Bangun yuk, subuh. Ayo, bangun subuh. Yuk, sholat dulu. Ayo. Kak, bangun kak. Subuh. Siap-siap kita sholat subuh berjamaah. Anak-anakku, kita kan sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19. Sudah bulan kelima kita mengalami ini. Negara cukup repot menghadapinya. Kita juga sebetulnya keluarga bisa bantu negara dengan cara yang sederhana. Taati aturan yang sudah ditentukan oleh negara, protokol kesehatan, keluar pergi kita harus gunakan masker, sering cuci tangan, kemudian juga menjaga jarak. Walaupun juga sekarang lagi pada libur ya. Nah, dengan demikian, kita ini sudah bantu negara untuk memutus rantai dengan kita menjaga diri sendiri atau self-defense untuk tidak terpapar oleh virus ini. Semua kena dampaknya, mulai dari kesehatan sudah jelas soal penyakit, kemudian juga ekonomi. Ekonomi ini, tahu kan banyak yang berhenti ya, yang berhenti kerja, banyak yang meninggal dari kesehatannya. Kita tidak tahu sampai kapan. Oleh karena itu, kalau tidak bekerja pasti nggak punya uang. Nah, oleh karena itu kita wajib untuk bisa bantu bagi masyarakat yang mampu ini bergotong royong, yang mampu membantu yang kurang mampu, yang punya rezeki berlebih bisa memberikan rezekinya, tidak punya rezeki bisa dengan tenaga, pikiran dan sebagainya. Ayo kita mulai, kita juga untuk bantu saudara-saudara kita yang terdekat di lingkungan kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan rezeki yang kita terima ini kita bisa bantu orang lain, karena Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan bahwa di balik rezeki yang kita terima ada hak orang lain di dalamnya. Ya, tapi bantuannya dalam bentuk apa tuh? Ya, kalau bantu itu sesuai dengan kemampuan kita. Nah, tidak ada bantuan yang kita tentukan, tapi sesuai dengan kemampuan. Tapi sekarang yang dibutuhkan oleh masyarakat itu pasti kebutuhan pokok, makanan. Ya, sembako ya. Jadi ya, sembako ya. Kayaknya sembako ini cocok nih kalau kita bagi dengan saudara kita yang membutuhkan. Ya. Semangat ya, kita sepakat untuk bantu untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kepada itu tadi siap-siap buat webinar. Yang berapa jadwalnya? Sebelum makan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, ada ini, pen punya SIM ya? Oh, punya SIM. Umur juga belum cukup, motor-motoran. Sebagai warga negara yang baik itu, kalau udah bisa, buat kendaraan itu harus punya SIM. Tapi, ada aturannya. Apa?
aturan? Pertama, SIM itu bagi warga negara yang sudah berusia 17 tahun. Kemudian juga sudah mahir melakukan, walaupun nanti di SIM juga ada tesnya. Ayah sama bunda pasti nanti akan kasih adik SIM, kayak kalau usianya sudah cukup. Kayak kakak juga dulu gitu kan? Punya KTP dulu ya? Syaratnya adalah punya KTP. Usia 17, langsung punya KTP. Pokoknya tunggu aja waktunya. Tunggu Habar tanggal ya, mainnya. Oke. Okay. Ininya lupa. Ya, hati ya. Tetap jaga jarak. Jangan hari ini jadwalnya ke pasar. Pasar sederhana. Nah, agak rawat. Ini udah disiapin. Pasti. Maskernya. Ini dimasukin ke sini ya. Oke, masukin aja dulu semua. Masker and sanitizer. Ya. Doain ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah beres, Bun? Udah. Minum dulu. Alhamdulillah. Terima kasih. Makasih ya, Dek. Iya. Udah beres daringnya? Udah, baru beres. Tadi ada dengar Teh, Bunda Teh, tadi Teh apa? Human trafficking, PKTA ya. Sama PKDRT Teh apa? Iya. Jadi, kalau human trafficking itu, Dek, perdagangan ya, orang saat ini jadi sering terjadi, lagi marah. Jadi mereka tuh memperjualbelikan sesama, apalagi usia-usia perempuan atau yang seusia ade ya, maksudnya kan sekitar 17 tahun gitu, yang di bawah umur itu mereka diperjualbelikan dengan dalih untuk dijadikan tenaga kerja. Kalau PKTA, pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Kan ada terjadi di kasus keluarga, mereka terjadi kekerasan terhadap anak. Kalau PKDRT, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Nanti jadi ade bisa, misalnya ada teman ade yang bertanya, bisa ikut menjelaskan. Jadi dek, ade tuh harus hati-hati ya, karena banyak kejadian kasus kayak gini. Jadi nanti harus jangan mudah percaya sama orang. Terus kasih tahu juga ada temennya, nanti misalnya ada tidur ataupun dengan iming-iming mendapat gaji yang gede gitu, ataupun mendapat hadiah yang besar gitu ya. Oke? Nabja itu narkotika, ya, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Itu barang-barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi. Ada hukumannya, ada sanksinya. Nah, hati-hati ya, nggak boleh. Kalau tahu boleh, namanya apa saja, jenisnya ada ekstasi, ada ganja, ada sabu-sabu dan zat psikotropika lainnya. Itu dilarang oleh pemerintah dan pasti melakukan itu melanggar hukum. Kemudian aku pasti ada sanksinya. Ya, ada punya celengan. Mau ngasih ke satpam, kasihan. Nggak mau beli apa? Mau beli sembako. Sembako? Bagus idenya. Boleh itu, Bun? Boleh, bagus idenya. Nanti tinggal kita tambahin. Iya, tumben. Nanti isinya mungkin nggak cukup.
Nanti ditambahin sama ayah. Terus dikit ya, Mbak? Ya. Adik, kakak, tolong antar bunda untuk belanja. Ya. Jangan di nanti-nanti. Bikin berapa ya? 5, 7. 7? 10 aja ya. 10 aja. 10. Bikin yang bagus, Bu. Bakonya. Ntar ya, mudah-mudahan. Bunda bisa berulang. Nggak cuma sekali ini. Amin. Ya. Amin. Bagus idenya, Dek. Kemana aja tadi, Dek? Kak, bagiin. Ke depan, terus ke sekolah si Adi juga. Ke siapa, Mas? Ada tukang sampah, Mas. Mereka senang dapat. Senang, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, rezeki yang kita diberikan sama Yang Maha Kuasa kepada keluarga kita, sebagian itu ada hak orang lain. Itu kita wujudkan dalam ngasih sembako. Di era pandemi ini mereka sangat membutuhkan, keluarganya membutuhkan, anak-anaknya juga, kemudian juga mereka tidak bisa lagi bekerja. Mudah-mudahan kita bisa lebih sering melakukan kegiatan sosial untuk saudara-saudara kita. Yakini oleh kita semua bahwa bersedekah itu tidak akan membuat miskin ya, dan itu malah akan menambah rezeki kita. Insya Allah kalau kita ikhlas memberikannya, kita akan mendapatkan yang lebih dari apa yang kita berikan. Bagi mereka mungkin tidak seberapa, tapi apa yang kita berikan ini tentu saja akan membuat mereka bahagia. Kita doakan semoga wabah pandemi ini segera berakhir di Indonesia. Amin. Amin. Lakukan apa yang kau suka. Sukai apa yang kau lakukan. Keluarga bahagia lahir dari cinta.